Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mas Bro, Mas Bos. Seperti biasanya, Acer Steer 4736. Kasusnya hidup, nampil. Mungkin networkingnya saja kemungkinan. Oke, langsung kita bongkar ya. Kita bongkar saja. Ini masih nyimpen dulu. Mas Bro, ikuti terus videonya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Klik tombol lonceng. Mau tanya-tanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih segel. Ini dibuka saja. Ini bodinya gampang patah ini. Ini yang sel ini. Tuh kan, bagus kan? Bukanya pelan-pelan yang patah ya. Ini nih sering bermasalah nih. Oke. Ini belum pernah bongkar ini. Original, awet laptop ini, bandel. Walaupun laptop jadul, bandel lebih deh. Oh, aman kan? Tidak ada yang patah. Bismillah. Oh. Makanya banyak debu. Orisinil. Ini coba kita tambahi kapasitor aja. Kemudian menyala dia. Ini masalah biasanya itu penyakit pasaran ini. Masih kapasitor aja. Cari lo kapasitor ya. Nah, kita pasang dari dalam ya. Thank you.
Kita bersihkan dulu kipasnya nih. Sudah bersih. Sudah lumayan. Kita coba tes dulu. Nampil. Alhamdulillah. Kita bungkus saja. Kita tes dulu ya. Menggunakan LCD. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, mantap betul. Oke lah manis. Alhamdulillah. Baterai masih nyimpen. Kita bungkus dulu. Tes pakai hard disk, pakai Windows. Hidup. Hidup. Wah, kena pula hard disknya nih. Bunyi tak-tuk. Hard disknya bermasalah, Mas Bro. Oke lah, tidak mengapa. Penting laptopnya sudah hidup. Jadi videonya kita sudahi, Mas Bro, Mas Bos. Terima kasih berkat doanya. Jadi bagi kawan-kawan mohon dukungannya, klik tombol subscribe, klik juga tombol lonceng. Mau tanya-tanya silakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Mas Bro, sukses buat kawan-kawan semuanya.